Lim Joo Kyung adalah siswi populer di sekolah karena kecantikannya seperti Dewi. Namun sebenarnya, dia menyimpan sebuah rahasia kelam di sekolah lamanya. Dia sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya karena wajahnya yang tidak cantik, guys. Sejak kecil, dia selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang memiliki paras cantik dan menawan. Di SMA lamanya, dia sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya karena wajahnya yang dianggap jelek. Saat jam istirahat, geng cendol dan licik itu menyuruh Lim Joo Kyung membeli makanan ke kantin. Dan sesampainya di sana, terlihat siswa berderet bak kereta api, terpaksa dia harus mengantri. Sudah lelah mengantri, ada siswa yang merasa jijik dekat-dekat sama dia. Saking ilfilnya, mereka sampai gak jadi beli makanan. Untungnya Joo Kyung tidak memasukkannya ke dalam hati dan menganggap hanya angin lalu. BTW, dia suka banget sama Koki di sekolahnya. Sampai dia berniat untuk menyatakan cinta pada crush-nya. Dia rela membuat kue lucu berbentuk hati buat si doi. Ibunya aja jarang dibuatin kue. Kalau buat crush apa sih yang enggak? Itulah yang dipikirkan Joo Kyung. Tibalah hari di mana dia menyatakan cinta ke lelaki pujaannya. Bak petir di siang bolong, itulah yang dirasakan Joo Kyung sekarang. Dia tidak pernah menyangka kalau cintanya bakalan ditolak. Sebuah rahasia pun terbongkar. Tatkala lelaki pujaan hatinya bilang, kalau selama ini dia cuman kasihan sama dia. Karena Joo Kyung adalah wanita terjelek di sekolahnya dan selalu dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Sakit, sungguh sakit. Lim Joo Kyung terus-terus menerus menangis. Tiba-tiba saja datang geng cendol mengganggu. Mereka mempermalukan Joo Kyung di live Instagramnya. Hal yang paling menyakitkan, dia hanya bisa terdiam dan tidak melawan atas perlakuan semena-mena geng cendol, guys. Hingga satu ketika, dia mulai bertekad untuk belajar merias wajah agar bisa diterima di lingkungannya. Usahanya belum 100% berhasil. Saat pertama kali dia memakai make up ke sekolah, bukannya pujian yang dia dapatkan, melainkan hinaan. Karena dianggap seperti badut penghibur anak-anak di pesta ulang tahun, saking menornya, guys. Meskipun kecewa, dia tidak putus asa dan memperbaiki semua kesalahannya ketika merias diri. Hari-harinya dia habiskan untuk belajar make up. Hingga suatu hari, dia dan keluarganya terpaksa pindah rumah. Gegara bapaknya ditipu sebuah asuransi. Di sekolah barunya, dia memberanikan diri untuk memakai make up yang selama ini dia telah pelajari. Saat dia memasuki gerbang sekolah, semua mata tertuju padanya. Tak henti-hentinya mereka menatap wajah Joo Kyung yang seperti Dewi. Bagaikan langit dan bumi, dulunya satu orang pun gak mau berteman bahkan dekat sama dia. Sekarang semua siswa ingin berteman dengan dirinya, dan dia diperlakukan dengan baik di sekolah barunya. Di balik sifatnya yang sangat menggemari make up, Joo Kyung juga mempunyai hobi membaca komik loh. Dia sering datang ke kafe komik untuk membaca komik sepanjang hari. Seperti biasa, Joo Kyung pergi ke kafe komik tanpa menggunakan riasan. Saat dia sedang memilih komik, tangannya bersentuhan dengan seorang pria tampan yang tidak lain adalah Suho. Joo Kyung panik dong dan takut jika Suho dapat mengenali wajah aslinya.